itu amang baju biru tuh yang dirampok. Ini emang ini yang lagi nak. Keludupan kan. Salah satu perampok diringkus warga setelah korbannya berhasil melawan di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Kamis siang. Pelaku sempat dikeroyok warga hingga kemudian diamankan seorang petugas kepolisian yang melintas di lokasi kejadian. Tas plastik berisi uang senilai 100 juta rupiah yang baru diambil dari sebuah bank berhasil diamankan setelah sempat dibawa pelaku. Peristiwa bermula saat korban hendak memarkirkan mobilnya di kawasan Jalan Persemayan, Kelurahan Lanjas, Kabupaten Barito Utara untuk mendatangi rumah seorang temannya. Dua pelaku yang berboncengan dengan mengendarai motor langsung menggasak tas plastik yang disimpan di dalam mobil. Hingga kini polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang kabur, sementara satu pelaku sudah diamankan di Mapolres Barito Utara. Si korban ini bisa dirampok orang, kemudian korban berusaha melawan, minta tolong, kemudian kan karena di banyak sekelilingnya banyak orang di jalanan, jadi mungkin cepat diketahui oleh warga. Maman FR, Batara TV, mengabarkan.